السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. ذكر الله هم الله yang berbahagia adalah sumber dari segala sumber inspirasi yang dapat kita kembangkan, kita tumbuhkan terus, dan kita rawat. Karena zikrullah adalah sebuah upaya menghubungkan kita dengan yang maha menginspirasi, al-muhi, yang maha mewahyukan, yang maha mengilhamkan kepada kita. Di dalam ma'thurat, apapun namanya, hisnul muslim atau doa-doa di pagi hari maupun sore hari yang diwariskan sebagai jejak langkah Rasulullah SAW dalam membantu pribadi, keluarga, bahkan masyarakat dan bangsanya, berada di sini. Di dalam doa-doa ini diantaranya, kalau kita menyimak isi dan kandungan ma'furat ini luar biasa. Mari kita coba simak ayat demi ayat yang insya Allah secara rinci mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk terus menggali ayat demi ayat, doa demi doa, bahkan mungkin kata demi kata yang ada di dalam Al-Furat ini, yang mungkin tidak akan selesai dalam satu tahun, dan seumur hidup kita sangat membutuhkannya terus. Oleh karena itu, setiap hari pasti ada inspirasi baru, karena itu datang dari yang maha tidak terhingga dalam hal apapun, termasuk dalam inspirasi dia Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa ini dimulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Semua pembelajaran berharga dan inspirasi agar kita selalu memproteksi diri kita. Memproteksi diri kita dari segala bentuk keburukan yang terutama bersumber dari musuh yang paling utama bagi manusia, yang nyata kata Allah, aduwwu mubin, yaitu syaitan, iblis, dan seluruh tipu dayanya dan seluruh keburukan-keburukannya yang mengawali berbagai macam keburukan-keburukan yang lain. Allahu Akbar setiap pagi dan sore atau saat-saat yang lain beristiadah. Dan ini merupakan imunitas diri yang sangat luar biasa, karena kita melibatkan Allah SWT. A'udhu billahi, saya berlindung kepada Allah minasyaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Berlanjut dengan surah Al-Baqarah 1-5. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang juga direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca dalam rangka melindungi diri kita dan rumah kita dari pengaruh godaan dan tinggalnya setan di rumah. Kemudian surah Al-Fatihah tentu mengawali sebelum surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka yang biasa kita baca dalam setiap rakaat salat. Membuka wawasan pikiran kita, membuka hati nurani kita, membuka hati kita untuk lebih memilih yang terbaik di sisi Allah SWT. Pagi hari, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan menyebut nama Allah. Melepaskan diri dari segala bentuk egoisme, apalagi kesombongan seakan-akan itu hasil kerja kita. Tidak. Apa yang kita dapatkan adalah karena Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau bukan karenanya kita tidak punya daya dan upaya, apalagi kekuatan.
hamba-hamba Allah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah sekali lagi adalah surah pembuka, surah yang akan mengantarkan kita senantiasa terbuka hati, pikiran kita, jiwa, bahkan kehidupan kita untuk selalu menerima kebaikan dari siapapun dan dari apapun, untuk terus kita mengambil kebaikan-kebaikan itu, mendapatkan inspirasi di dalam Allah. Surah Al-Fatihah diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian diakhiri dengan kata-kata waladdallin. Di tengah-tengahnya ada sejumlah kata ayat yang menunjukkan konsep hidup yang luar biasa. Bahkan disebut ummul kita. Di samping Al-Fatihah, nama Al-Fatihah adalah ummul kita, induk, kalau bisa dikatakan muqaddimah, pembuka seluruh Quran itu, surah demi surah, ayat demi ayatnya ada pada surah Al-Fatihah. Karena berisi tentang akidah, berisi tentang ibadah, dan berisi tentang akhlak, terutama akhlak sosial dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ditentukan dengan kata siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapakah yang dimurkai? Yaitu yang menyesatkan. Siapakah yang tersesat? Merekalah yang menjadi korban kesesatan orang lain. Ada prinsip di situ yang begitu berharga. Jangan merugikan dan jangan mau dirugikan. Nanti kita gali satu persatu insyaallah dengan izin Allah. Ayat demi ayat. Berikutnya sekali lagi adalah surah Al-Baqarah dari 1 sampai 5. Surah Al-Baqarah adalah surah yang menggambarkan tentang satu peristiwa yang kelihatan kecil, unik, tetapi menggambarkan karakter sebuah bangsa yang boleh dikatakan cukup rewel, bahkan ngeyel kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Al-Baqarah diperintahkan untuk menyembelih. Mereka terus bertanya, sapi apa? Ya, apa warnanya? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya, hampir saja mereka ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa petunjuk. Ya, kemudian akhirnya mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah untuk menyembelih. Seekor sapi yang juga silakan dibuka kisah dan ceritanya lebih gamblang di dalam surah Al-Baqarah, tafsir Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, rahmat Allah, sesudah itu kemudian masih dalam surah Al-Baqarah masuk pada ayat tadi, ayat 1 sampai ayat 5, kemudian kita membaca ayat 255 sampai 257, 3 ayat. Diawali dengan ayatul kursi yang merupakan ayat yang kerap kali kita baca, bahkan disunnahkan kita membacanya ba'da salat, sesudah salat kita baca ayat kursi. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi, ya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, sesudah salat fardu, maka tidak ada jarak dan batas antara dia dan surga kecuali kematian. Subhanallah. Maka di pagi hari kita diingatkan untuk selalu membaca ayat kursi. Belum lagi nasihat syaitan. Inilah tadi saya katakan pentingnya keterbukaan yang namanya nasihat baik dan benar dari siapapun. Mungkin seorang pencuri mengatakan, kamu jangan mencuri, karena mencuri itu sangat membuat kami sengsara. Itu nasihat yang baik, tapi keluar dari seorang pencuri, didengar. Sudah barang tentu itu inspirasi yang kita terima dan kita dengar. Seperti hanya setan, di malam hari dia mendatangi Abu Hurairah yang sedang bertugas, siskamling kira-kira seperti itu, atau hirasah.
menjaga gudang, datang iblis, maaf, datang setan yang akan mencuri, kemudian ditangkap, dan dia berjanji untuk tidak kembali supaya dilepaskan. Akhirnya Abu Hurairah melepaskan. Malam kedua juga sama. Dan setiap kali peristiwa terjadi, dia lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan dia akan kembali. Allah. Akhirnya malam kedua datang lagi, peristiwanya terulang lagi, dan malam ketiga Abu Hurairah berjanji untuk tidak melepaskan, dan dia pun berjanji untuk minta dilepaskan dengan syarat Abu Hurairah membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa rahmanul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Begitu bernilai ayat ini hamba-hamba Allah, yang akhirnya dilaporkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengatakan si pendusta itu jujur, dia berkata jujur dan benar. Maka Abu Hurairah pun mengamalkan itu, yang kemudian setan pun tidak datang kembali. Di sini bagaimana sekali lagi proteksi diri dari konflik berkepanjangan dan permusuhan dengan setan membutuhkan ketahanan yang luar biasa dari diri seorang manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Saudara-saudara sekalian, begitu halnya dengan ayat-ayat yang lain, mengingatkan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, dan seterusnya. Insyaallah kita gali satu persatu nanti makna dan kandungannya. Kemudian masih dalam surat Al-Baqarah, kita membaca ayat-ayat terakhir, tiga ayat terakhir, 284, 286 sampai 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allahu Akbar. Ayat ini juga mengandung makna, kandungan kata demi kata, peristiwa yang dahsyat, maka diabadikan dalam zikir ini, supaya kita membaca kata demi katanya yang penuh makna, penuh inspirasi, kemudian ingat dengan peristiwa ketika para sahabat datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika syariat ini mulai banyak mereka ada yang merasa keberatan, kalau mereka tidak mampu menjalankan, maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah oleh kalian, ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na gufranaka. Maka kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat itu di dalam akhir surah Al-Baqarah ini. Subhanallah. Katakanlah oleh kalian pada saat mendapatkan titah perintah dari Allah, sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, dan kami taati dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar, bukan wa'asaina kemudian kami membangkang, bukan. Tetapi pada saat kita mendengar yang mungkin tidak sempurna, yang akhirnya pada saat kita mentaati dan menjalankannya juga tidak sempurna, maka kita mengatakan ghufranaka, ampunanmu ya. Makanya setelah sholat pun kita tetap membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah sholat, yang sholat itu merupakan mukaffiratun, penghapus kesalahan dan dosa kita sebelumnya. Dari sholat ke sholat, jumu'ah ke jumu'ah, ramadhan ke ramadhan, itu penghapus dosa. Bahkan umrah ke umrah, penghapus dosa dan kesalahan antar keduanya, selama ditinggalkan dan dijauhi dosa besar. Allah, dosa mata, dosa telinga kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, bahkan dosa rambut kita, yang kadang-kadang kita bergaya dengan rambut itu, itu bisa dihapus salah satunya dan disucikan dengan berwudu, tatasaqat, berjatuhan dari anggota badan itu kesalahan yang dilakukan oleh tangan-tangan kita. Apalagi pada saat kita sholat. Namun kita sadar betul pada saat kita berwudu, kita sholat, niat kita belum tentu karena Allah,
Niat kita belum tentu betul-betul ikhlas karena Allah, pas kita menjalankannya banyak kesalahan, apalagi kehusuan kita. Dan berakhir dengan mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Kita sadar betul, kemudian kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dilanjutnya la ilaha illallah. Dan selanjutnya baca ayat kursi tadi. Saudara sekalian, surah Al-Baqarah pun diakhiri dengan kalimat wansurna ala qawmil kafirin. Tolong kami ya Allah terhadap kaum yang mengingkarimu ya Allah, yang kufur terhadap kenikmatan-kenikmatanmu, yang kufur terhadap kebesaran dan keagunganmu, yang kufur terhadap ketuhananmu ya Allah. Kita minta pertolongan kepada-Nya. Kenapa? Karena konflik berkepanjangan. Mulai dari iblis tadi, syaitan, antar manusia dan jin, dari kalangan manusia dan jin, tidak pernah akan berdiam diri kecuali akan terus menciptakan konflik di antara manusia. Saudara-saudara sekalian, dilanjut dengan surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Penegasan kembali tentang ketauhidan kita, bahwa kita berzikir, bekerja, berbuat itu hanya untuk la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Huwal hayyul qayyum. Dia adalah yang maha hidup. Kehidupan ini dari Dia. Bukan hanya sekedar hidup kayak kita hidup, tetapi juga al-muhyi yang maha menghidupkan. Dengan apa? Dengan kebesaran keagungannya. Dengan ruh yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita sentuh. Yang kita sentuh hanya tangan, benda-benda kasar. Tapi ruhnya susah kita melihat, mendengar, menyentuhnya. Berlanjut dengan surah Taubah ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Sebuah ketawakalan, penyerahan diri bahwa diri ini tidak dan bukan kita sebagai pemiliknya. Oleh karena itu, jangan terlalu pelit, kikir dengan diri ini. Seakan-akan diri ini punya kita. Semua milik Allah. Caranya serahkan pada Allah. Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Kalau kita suruh ngurus kesehatan saja susah luar biasa. Baru satu bagian kesehatan gigi aja kita rawat. Hanya dengan menggosok gigi, kadang-kadang tidak mampu mencegah dari berbagai macam penyakit gigi, bau dan lain sebagainya. Apalagi telinga kita yang ada di dalam persoalan, apalagi otak jantung kita yang ada di dalam, dokter spesialis jantung dengan tingkatan spesialisasi apapun yang sampai ke subspesialis lagi nggak bisa melihat apa yang terjadi di jantung kecuali harus dibantu dengan alat. Alat itu juga sangat terbatas, ciptaan dan buatan manusia. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah, di sini di keluar di pagi hari mengingatkan dan terus mengingatkan akan ketidakberdayaan kita. La haula wala quwata, semua keberdayaan kita itu oleh Allah Azza wa Jal yang maha perkasa dan maha kuat. Berlanjut sesudah itu dengan kalimat qul huwallahu ar-rahman ayyama tad'u falahu al-asmaul husna. Katakan hai Muhammad, Allah, panggillah Allah, atau panggillah nama-nama Allah, Ar-Rahman di antaranya, karena Dia memiliki nama-nama besar, nama-nama terindah. Bagaimana tidak kasih sayang itu indah? Kerajaan yang dimiliki Allah itu adalah indah. Kebesaran dan kekuasaan Allah itu sangat luar biasa indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Paling tidak 99 nama Allah ini seluruhnya indah.
Karena itu mampu mengatasi 99 persoalan kehidupan manusia dan berbagai implikasi, berbagai persoalan yang ada pada 99. Persoalan kasih sayang apa? Milik kita. Persoalan kasih sayang apa? Terkadang kita mulai kering mengasihi dan menyayangi orang. Tidak stabil berada dalam diri kita. Kembalilah kepada Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Persoalan yang ditimbulkan oleh problematika kerajaan dan kekuasaan. Kesalahan membuat kebijakan keputusan. Kesalahan dalam mengalokasikan dana dan sebagainya. Belum lagi konflik of interest, konflik kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan sebagainya. Di situ kita akan mengembalikan pada Malikal Mulki Tutil Mulka Man Tasha, yang maha memiliki seluruh kerajaan dan kekuasaan. Allah, hamba-hamba Allah, itu diantara sedikit saja sekedar untuk merangkai kronologi dari ayat demi ayat, doa demi doa, kata demi kata, zikir demi zikir yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan itu seluruhnya diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga oleh para salafus saleh dan orang-orang yang saleh. Qulid Allah Abid Ar-Rahman terletak dalam surat Al-Isra ayat 110 sampai 111. Al-Isra sebagaimana tadi ada terkait dengan surah Ali Imran, bagaimana kita mengenang keluarga Imran, menginspirasi bagaimana kita membangun keluarga seperti keluarga Imran di tengah masyarakat yang memfitnah. Salah satu di antara keluarga Imran yaitu Maryam alaihissalam difitnah, bahkan dituduh berzina. Surah Ali Imran mengingatkan kita, dan pembuka surah Ali Imran ayat 1 dan 2 mengingatkan kita akan sebuah peristiwa terkait dengan keluarga, bahwa kemungkinan besar peristiwa seperti itu akan terjadi dalam keluarga kita. Sementara surah Taubah sesudahnya mengingatkan kita betapa pentingnya di tengah kekeliruan, kesalahan, dan di sini anugerah Allah Azza wa Jalla mempurifikasi kita, mensucikan kita dengan taubah, mengembalikan kesesatan-kesesatan yang kita jalani. Kita sudah tersesat jalan terlalu jauh dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan kemusyrikan. Taba ya tubu, ada ya'ud. Kembalilah. Kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada kebaikan. Kembali kepada yang maha memiliki seluruh kebaikan. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pintu itu selalu terbuka dan tidak pernah tertutup, kecuali pada saat manusia sudah mengabaikan peringatan dan pengingatan Allah. Terutama menjelang ruh kita sedang berada pada kerongkongan kita menjelang keluar, saat itulah ditutup pintu taubat, supaya Allah melindungi kita. Atau pada saat menjelang hari kiamat terjadi, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, pintu taubat pun ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan sudah cukup. Satu menit sebelum roh berada di kerongkongan, Allah masih membuka sobat itu. Bahkan mungkin satu detik. Dan satu detik itu kemudian dia sadar, mengatakan Allah. Kemudian diwafatkan oleh Allah. Saat itu dia menerima anugerah Allah, diterimanya
Dan itulah yang disebut dengan husnul khatimah yang selalu kita dambakan dan kita rindukan hamba-hamba. Ma'athurah mengingatkan kita pada surah itu, surah Taubah. Surah yang menggambarkan pintu-pintu taubat begitu gamblang dan luas. Diawali dengan barakah. Pentingnya taubat itu melepaskan diri kita, membebaskan diri kita dari syafaat, dari segala bentuk kezaliman, kekufuran dan lain sebagainya. Termasuk orang-orang yang selalu mendukung kezaliman dan kekufuran serta kemusyrikan. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah, berikutnya adalah tadi saya katakan surah Al-Isra adalah surah yang menggambarkan sebuah peristiwa yang begitu besar. Apresiasi Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia yang sama dengan kita diciptakan olehnya dari air mani yang begitu hina, namun dia dengan prestasi yang laki-laki. Prestasi itu hanya terjadi karena dia kembali kepada Allah, menerima wahyu Allah, menjalankannya sebelum orang lain. Yang wahyu itu terus diwariskan kepada kita dalam bentuk kitabullah Al-Quranul Karim. Sama tuntutannya, kita juga diwajibkan untuk membaca, menelaah, memahami, kemudian menjalankan isi kandungannya. Saat kesamaan itu terjadi, maka Allah mengapresiasi Rasulnya pertama sebagai hamba. Pengakuan Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Zat yang telah mengisrakan hamba-Nya. Status kehambaan ini yang belum kita pastikan apakah kita benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka zikrullah ini merupakan salah satu upaya memantaskan diri kita sebagai hamba-Nya. Hamba Allah saja dan tidak pernah menjadi hamba-hamba yang apresiasi itu kemudian di dunianya Allah angkat dia ke langit. Sebelumnya diisrakan ke Baitul Maqdis, dipertemukan dengan para Nabiullah, menjadi imam salat. Apresiasi dalam bentuk simulasi kehidupan dan penerimaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi yang memiliki derajat tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian Allah mi'rajkan, naikkan ke langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan sejumlah malaikat, bertemu dengan sejumlah nabi terdahulu, Nabi Allah Adam, Nuh, Ibrahim alaihissalam, pertemukan oleh Allah Subhanahu. Semakin mengokohkan dakwah beliau itu benar. Perjalanan yang telah ditempuh oleh beliau adalah sebuah perpanjangan dan kelanjutan dari perjuangan mereka, para nabi dan para rasul, yang nabi dengan sangat humble, dengan sangat rendah hati mengatakan, para nabi dan para rasul telah membangun sebuah rumah dan bangunan, tinggal satu bata yang belum dipasang, maka akulah satu bata. Allahu Akbar. Dia tidak mengatakan aku adalah tiang panjang di rumah itu, aku adalah rumah itu sendiri, tidak. Tapi Nabi cukup memposisikan seperti aku hanyalah satu bata, labina wa ana labina. Subhanallah. Itulah sunnah Islam menginspirasi penghargaan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba-Nya yang sama sekali diciptakan oleh Allah seperti kita. Dilahirkan dari seorang ibunda, saat lahir kita berada dalam air ketuban yang sangat-sangat kotor barangkali. Tetapi dari situlah kita hidup, dan di dalam itulah, dalam air itulah kita hidup. Bahkan sekali lagi kita diciptakan dari air mani yang disebut dengan mahin, begitu hina, lalu menjadi manusia, diberikan oleh Allah wahyu dan tuntunan serta hudan, dijalankan, maka dia bisa melampaui derajat dan kebesaran para malaikat sekalipun. Hamba-hamba Allah, surah Al-Isra
Kemudian masuk pada surah Thaha 111 sampai 112. Surah yang lagi-lagi menegaskan tentang Thaha. Ada yang menafsirkan Thaha itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun benar, tentu saja itu juga merupakan penghargaan terhadap seorang hamba Allah yang begitu saleh. Yang di situ ayatnya wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, tunduk seluruhnya wajah-wajah ini kepada yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Waqad khaba man hamala dhulma, namun betapa ruginya orang yang selalu membawa atau telah membawa kesaliman dalam hidup. Begitulah ayat ini kita baca di pagi hari, diulang di pagi hari, menanamkan nilai-nilai dan kebermaknaan, dan selanjutnya menginspirasi hidup kita dengan kekokohan jiwa seperti ini. Selanjutnya adalah kita masuk pada bacaan surah Al-Mu'minun. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya pada kita, pada kalian wahai manusia, fa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menduga bahwa kalian diciptakan itu 'abatha, sia-sia? Allah. Disinilah informasi berharga. Siapa yang bisa menginformasikan seperti ini kalau bukan yang maha menciptakan kita? Apakah kalian menduga bahwa kalian itu diciptakan sia-sia? Bahkan kalian menduga bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Lagi-lagi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim dirinya sebagai sang pencipta, tidak dilakukan oleh yang lain. Suratul Mu'min, Al-Mu'minun 115 sampai 118 menjadi wirid bagian daripada mafhurat ini, karena begitu maknanya, mengokohkan dan menguatkan jati diri orang-orang yang beriman. Surah ini sekali lagi untuk mengokohkan jati diri orang-orang yang beriman. Sesudah itu kemudian kita membaca surah Ar-Rum ayat 17 sampai 26. 10 ayat, bayangkan. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Dimulai dengan kita memuji Allah ketika kalian berada di sore hari dan kalian berada di pagi hari. Waktu sore pagi. Sore merupakan akhir dari siang, sekaligus awal daripada malam. Dan pagi merupakan akhir daripada malam dan awal daripada siang. Waktu permulaan dan akhir ini tentu memiliki berbagai macam peristiwa dan dimensi yang dahsyat luar biasa. Yang pertama terbitnya matahari, yang kedua terbenamnya matahari. Berbagai peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, apalagi yang terkait dengan hal-hal gaib yang tidak bisa kita sentuh di dalamnya. Termasuk tadi bagaimana syaitan datang saat-saat itu. Sebagaimana juga para malaikat-malaikat Allah datang di saat-saat sore dan saat-saat pagi. Saat berganti siklus kerja mereka. Subhanallah. Ada malaikat siang dan malaikat malam bergerombol datang ke bumi ini. Ketika kita sedang berzikir saat itu, maka saat itulah sebuah kehormatan buat kita sebagai manusia. Saat dilaporkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kebahagiaan tersendiri. Apalagi nanti sebagai bekal di hari kiamat. Di dunianya pun informasi ini sangat menginspirasi kita, sehingga kita memulai malam dan mengakhiri siang, memulai siang dan mengakhiri malam pun dengan ketenangan jiwa yang dijanjikan oleh Allah. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah, hati nurani itu tenang.
jiwa hati yang tenang mengawali dan mengakhiri sesuatu. Subhanallah. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu dan seterusnya. Nanti kita akan kupas insyaallah. Di tengah pembahasan dari surah Ar-Rum ini berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah, terutama tentang manusia. Manusia berawal diciptakan Allah, berkembang biak, dan proses perkembang biakan manusia ada yang disebut dengan keluarga, a'ilah, usrah. Subhanallah. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keluarga. Masuk dalam zikir di pagi hari, wa min ayatihi an khalaqalakum wasikum azwajan litaskunu ilaihi dan seterusnya sebagai wujud pertanggungjawabkan untuk menjaga kelestarian manusia dengan berkeluarga. Jelas siapa ayah, siapa ibu, siapa suami, istri, anak, cucu, kakak, adik, paman, bibi, jelas dalam berkeluarga. Tapi tanpa kehidupan berkeluarga, terutama dengan cara yang sah, yaitu menikah, semua akan berantakan. Tatanan keluarga pun akan berantakan. Manusia tidak akan memiliki kejelasan. Saudara-saudara sekalian, ayat ini pun menyangkut kehidupan kita dalam keluarga. Ada dalam zikir ini. Subhanallah. Dan ini ada dalam surah Ar-Rum, sebuah surah yang menggambarkan atau mengawali Ghulibatir Rum tentang konflik antara Romawi dan Persia, masuk dalam ayat ini dan kemudian diabadikan melalui dikrobot di pagi maupun siang hari. Apa artinya? Keluarga, individu harus peka dengan persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Menjadi warga negara harus paham tentang apa itu negara dan bangsa dan apa persoalannya, bagaimana hubungannya. Romawi Persia adalah dua imperium yang begitu besar, yang kemudian dari turunnya ayat ini para sahabat diinspirasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terinspirasi bahwa mereka akan menaklukkan keduanya, diawali dengan Persia kemudian Romawi, dan itu terbukti serta terjadi. Allah, bayangkan ayat-ayat ini masuk dalam surah Ar-Rum yang kita kemudian membacanya di pagi maupun sore. Berikutnya hamba-hamba Allah berlanjut dengan surah Ghafir, Hamim. Surah yang tadi mungkin kita sama berdosa, tapi jangan putus asa karena kita sedang memanggil, memuji, mengajak dan berdoa kepada Ghafirid dambi wa qabilit taub, penerima, pengampun dosa-dosa dan penerima tobat. 6. Siapa yang terus membangkang dan tidak mau melakukan perbaikan, tidak mau melakukan, mengakui kesalahannya, maka syadidil aqab, keras siksanya. Di taub. Wahabah Allah, wirid maqfurat diawali dengan wirid-wirid Al-Quranul Karim. Dari wirid-wirid Quran itu kemudian kita memasuki surah Al-Hasyr ayat 22-24 untuk menegaskan kembali siapa itu Allah, kebesaran dan keagungan. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada, wallahu alladhi la ilaha illahu al-malik Al-Qudus, As-Salam. Dia adalah Raja Suci, namun Raja yang Maha Menyelamatkan, yang Maha Mukmin memberikan rasa aman, Muhaimin. Allahu Akbar, kata demi kata mengandung inspirasi dan makna yang begitu berharga untuk mengokohkan hati dan jiwa kita, sehingga dalam surah Al-Hasyr yang artinya pengusiran, kita tidak akan diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya. Dan siapa yang akan diusir oleh Allah? Tentu yang tidak memenuhi kriteria seperti ini, terutama statusnya sebagai hamba Allah saja. Walaupun dia keras, hebat, dahsyat, luar biasa, tetapi dia tetap maha bijaksana, peluang untuk melakukan kembali
dan taubat sangat terbuka. Berikutnya kemudian kita memasuki ayat tentang zalzalah, salah satu fenomena alam yang sering dikatakan ini fenomena alam. Tapi ayat ini menegaskan bahwa tidak ada peristiwa alam kecuali atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk zalzalah, gempa, goncangan bumi yang sering membuat panik bahkan bencana bagi kehidupan manusia. Dilanjut dengan suratul kafirun, surah yang menggambarkan tentang bagaimana interaksi kita, cara kita berinteraksi dengan orang-orang yang lain, terutama yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istilah lain adalah dengan non muslim. Kemudian penegasan berikutnya adalah suratul nasr, surah yang jangan khawatir pada saat terjadi interaksi di antara manusia, apalagi dengan mereka yang tidak beriman pada Allah. Ingatlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti membentangkan pertolongannya, bahkan sampai pada tingkat mereka yang tadinya tidak beriman nanti berbondong-bondong menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berakhir kemudian wirid kita yang bersumber dari Quran ini dengan tiga surah berikutnya yang biasa kita baca mungkin di malam hari menjelang kita tertidur. Kita membaca surat Al-Ikhlas menunjukkan ketulusan keikhlasan kita pada Allah, sekaligus kita mohon pada Allah untuk ikhlaskan hati menjadi hamba-hambanya yang mukhlas, bukan hanya mukhlis dia ikhlas sendiri, tapi diikhlaskan oleh Allah hatinya sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap harus waspada terhadap godaan syaitan yang terkutuk atau iri dengki orang di sekitar kita. Maka kita pun menutup dengan qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah, Tuhan alam semesta yang di dalamnya diciptakan hamba-hamba dan berbagai makhluk yang sangat mungkin melakukan berbagai macam kejahatan dan keburukan, termasuk iri, dengki, hikat dan lain sebagainya. Maka saat itu kita berlindung kepadanya. Dan juga perlindungan terakhir kita kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswasatus syaitan, kewaswasan, dan itu salah satu penyakit berbahaya buat kehidupan manusia. Kewaswasan, waswas terus, ragu terus, tidak punya kepastian. Maka dipastikan di sini kita minta dilindungi Allah dari kejahatan ini, kejahatan waswas yang sering dihembuskan oleh syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Itulah surah ayat-ayat yang menginspirasi kehidupan yang luar biasa. Kita membaca surah ini, makfarat ini kadang-kadang sambil bermain, sambil tidur, padahal makna dan kandungannya luar biasa. Disitulah perjuangan saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kita akan lanjut doa demi doa, kalimat demi kalimat yang ada dalam zikir, mulai dari asbahna wa asbahal mulku lillah, Allahu akbar. Itu pun amanah sendiri. Insyaallah kita jumpa kembali di Khas Channel Kang Haji Mansuruddin, saluran inspirasi dan kontribusi. Pagi ini kita telah berkontribusi untuk diri kita paling tidak, untuk memproteksi diri, menjaga diri, membangun imunitas diri dengan zikrullah, bahkan berkontribusi buat masyarakat agar kita terus mendoakan mereka dalam kesehatan, keselamatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah jati diri orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.